Lemes, lemes, lihat handphone, terus lihat dari YouTube, not a fraud from monetisasi at this time. Jadi monetisasinya ditolak katanya gitu, kata YouTube. Untuk lihat, katanya lihat ke kreator. Ini alasan channel Anda tidak disetujui monetisasinya, katanya. Duplikasi, katanya. Dalam sebagian besar kasus ada beberapa, ya katanya apa, gara-gara ada hak ciptanya, katanya. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan yang adil. Kreator kami tidak menilai hal-hal seperti to connect channel, popularitas anak-anak, kayak gitu. Ini agar disetujui, kita bisa mengajukan ulang 30 hari ke depan. Ini gara-gara apa ya? Dua video lagi live streaming, ada lagu lewat gitu kan, cuman beberapa detik nggak disetujui. Parah kan, udah ditunggu-tunggu udah beberapa bulan nungguin, terus ditolak. Parah banget sih, udah dari 0 jam sampai 12.000 jam, dari 0 subscriber sampai apa, sampai 2000 subscriber. Waduh, parah juga ya. Ya paling 30 hari lagi lah dicoba lagi ininya apa, monetisasinya. Moga aja kedepannya bisa dapat gitu ya. Sekian, jadi ingat, kalian jangan ada konten yang hak cipta seperti saya ya. Good luck sebelum apa, good luck sama teman-teman yang lagi bangun channel baru. Semangat, semangat, semangat. Tapi saya lesu. Ya udah, sekian curhat ditolaknya monetisasi hari ini. Bye bye.